Assalamualaikum. Okey, kembali di program Jom Masak Angkat Zadah untuk minggu ini, hari pertama, episod pertama untuk minggu ni dengan episod 141. Assalamualaikum semua, apa khabar? Harapnya anda semua sihat-sihat belaka, seperti biasa. Hope you guys had a good weekend. Tapi ni tengah mana-mana pergi pun tengah ramai ya orang. Sebab maybe dia orang nak celebrate Chinese New Year. So semua orang keluar shopping. So semua tempat kita pergi penuh. Penuh. Maybe ada sale lah Maybe ada sale. Ada potongan harga. Jadi semua tak kira bangsa lah. Semua nak grabkan harga runtuh tu. New Year sale. So semua orang nak lepukkan harga murah tu lah. So berkejaran dan kecoh-kecoh di semua tempat. Cemandas nak jalan kadang. Siti Hafi dah masuk, dah masuk. Maryam Yusof dah masuk. Nur Aisyah pun dah masuk. Nak masak apa hari ni? Hari ni masakan yang selalu kita jarang buat di rumah ya. Selalunya benda ni per serving ataupun sekali nak makan jam tu baru nak kena buat. Biasanya di restoran restoran ataupun di restoran lah. Masakan yang Kak Zada nak tunjuk ni. Okey, dah ramai yang masuk. Kita tunggu sikit je lagi. Siti Maryam Mustafa. Assalamualaikum Kak Zaid and Bella. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Johor kata khabar baik kita kat sini. Okay, saya rasa tak payah tunggu lagi Kak Zaidah. Tengoklah ramai dah yang masuk ni, ha? Alright, jom masak lah Kak Zaidah. Okay, jom masak. Now, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara-cara kita nak buat Cantonese crispy bihun. Crispy bihun ni biasanya ada di restoran lah ya. Tapi hari ni Kak Zaidah nak buat Chinese style ya. Bukan tom yum style ya. Chinese style dia lain sikit, tom yum style dia lain sikit ya. Tapi hari ni kita dapat Chinese style lah ya. Okay, bahan-bahan untuk Cantonese crispy bihun. Dia punya hari ni Kak Zaidah nak buat seafood ya. Kalau you tak nak buat seafood, you nak guna ayam pun boleh, terpulang ya. Cuma Kak Zaidah guna seafood ni hari ya. Okey, hari ni Kak Zaidah guna udang, sotong dan kepah. Lalang pun boleh jugalah perempuan ya. Kepah ni ataupun kepah ni diberi oleh Kikan fresh ya. Saya tak ada dah dia punya logo ke apa ke, saya dah tak ada. Saya boleh. Semua boleh sebut ya. Kikan fresh. Ni ya. K-I-K-A-N-F-R-E-S-H. Kikan fresh ya. Dia boleh hantar straight to your door. You telefon aja dia, bayar, kemudian dia akan hantar straight to hantar to your door ya. Maksudnya hantar terus ke rumah lah. Okay, ini saya guna kepah ya. Kalau perempuan nak guna lalang pun boleh. Kalau tak nak pakai ni pun tak apa ya. Itu pulang ya. Kemudian kita guna bawang putih lebih kurang 4 hingga 5 ulas bawang putih. Kita just buang kulit, ketuk saja ya. Okay, saya guna sedikit tambahan lah ya, fish cake. Kalau di restoran dia tak letak fish cake ya. Kemudian kita guna telur. Saya guna ini stock lembu. Ya, beef stock. Okey. Kemudian saya guna juga sos tiram sedikit. Dan untuk memekatkan kuahnya, kita perlu air banjuhan tepung jagung. Macam inilah. Okey. Alright. Itu saja bahan-bahan dia dan kita guna bihun. Ya, bihun yang belum, jangan direndam bihun ni ya. Sebab kita nak goreng dia. Untuk nak jadikan dia crispy, kita kena goreng dia. Dari paket ni, dari paket kering macam ni, kita terus goreng. Nanti dia akan jadi kembang. Itu yang crispy-nya nanti ya. Okay, dan saya guna sawi, baby sawi ataupun baby sawi yang macam ni ya. Dia ada dua jenis baby sawi. Satu baby sawi muda. Baby sawi muda tu dia ada bunga, ada bunga kuning tu ya. Yang ini tak ada. So mana-mana lah perempuan boleh guna. Ataupun you nak potong-potong pun boleh. Saya nak guna dia sebatang-sebatang macam ni. Okay. Kalau Chinese style, dia tak ada letak lain daripada sawi. Ya.
Kalau you makan dekat tom yam lah, baru dia letak carrot lah, apa ya, tepuk cili padi. Kalau Chinese style dia tak ada, dia hanya pakai sawi, baby sawi saja ataupun sawi muda. Ya, yeah? Okay, so hari ni tomato pun dia tak letak. Ya, yeah? Sebab dia tak mau hilang rasa minyak bijan dan hilang rasa manis ini, ya. Yeah? Seafood. Seafood. Kalau you pakai carrot, itu di, biasanya di tom yam. Kedai tom yam, ya, di kedai tom yam memang dia, restoran tom yam memang dia akan letak carrot, letak tomato, ya. Tapi kalau Chinese style memang dia pakai sawi saja, ya, sawi muda atau baby sawi ataupun sawi muda, sawi muda apa ya, lagi satu tu sawi muda, sawi muda yang ada bunga tu, ada berbatang itu pun boleh juga. Okay, dan jangan lupa minyak bijan, ya, untuk nak bangkitkan bau Cantonese tu. Okay. So dari hari ni kita buat per serving, eh? Per serving. Saya buat banyak sikit lah per serving, saya banyak. Kalau macam per serving di restoran sikit. Oh, okay. Saya buat banyak sikit lah sebab kita boleh so, pakai. So amount dia banyak sikit lah. Banyak sikit, ya. Yeah? Mm-hmm. So tu pulang kepada perempuan. Okay, kita kena buat kuah dia dulu sebelum kita goreng ni dia. Bihunda dah digoreng, nanti dia terus kita siram kuah, ya. Yeah? Mm. Okay, ni sementara tu Kak Zainal dah panaskan minyak di kuali untuk kita nak goreng mihun dia. Sementara tu kita buat di kuali sebelah untuk gravy dia, eh? Untuk kuah dia. Oh, sorry. Goyang-goyang, ya. Okay, Salina Sabtu ada sharekan tu, ha, bahan-bahan. Okay, udang, apa, Cantonese crispy bihun, Chinese style, seafood, udang, sotong, kepah, lala atau lala, beg, apa tu, beg putih? Bawang putih. Ketuk 14, fish cake. Beg putih. Dia kat sini, kat sini dia BEG. So, jadi beg, typo lah ni kot. Telur, beef stock, sos tiram, minyak bijan, air bancuhan, tepung jagung, untuk pekatkan kuah bihun baby sawi. Alright, saya pinkan bahan-bahan untuk resepi hari ini. Sis Dayang kata, Allah, terlewat nak menyalin resepi. It's okay. Thank you so much, Sis Dayang. Anyway, thank you so much to Salina Sabtu for sharing the ingredients untuk resepi hari ini. Okay? Okay, tumis bawang putih dulu. Kita tak pakai bawang tumbuk, ya, ataupun bawang blend. Kita hanya pakai bawang putih sahaja. Right. So kita tumiskan dia dulu. Bawang putih. Sampai dia golden brown, ya, Kak Zaida. Sampai dia golden brown ataupun sampai dia lembut lah, sampai dia empuk lah. Masak. Sebab kita ketuk kasar-kasar, ya. Bau dia pun dah sedap. Bau bawang putih. Belum tambah lagi yang lain. Yes. Kemudian kita masukkan sos ni apa ni, minyak bijan, ya, lebih kurang 1.5 ataupun 1 sudu teh. Bijan. Masukkan fish cake. Adat memasak. Masukkan juga udang. Ni Kak Zainal buat banyak, ya, sikit kuahnya. Buat ni kalau makan banyak macam ni untuk per serving, eh? Ini bukan per serving lah. Ini per serving selalu buat ketul je udangnya, jadi, ya. Jadi ni lebih kurang untuk 3 packs lah untuk 3 orang makan. Saya masak lebih sikit. Okay. Thank you to Kikan Fresh untuk seafood kita hari ini. So, siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang Kikan Fresh, boleh search mereka di Facebook dan juga Instagram. Type Kikan Fresh. Kikan, K-I-K-A-N. Lepas tu kat belakang tu Fresh. F-R-E-S-H. Kikan Fresh. InsyaAllah jumpa lah diorang. Gemuknya. Ni apa nama dia? Kepah. Lala. Kepah. Gemuk kepah dia. Okay, kita bagi dia besar, ni baru betul, ya. Okay, kita masukkan air. Okay.
Jadi dia punya flavor seafood tu memang naik betul lah Kak Zaidah, sebab tak ada bahan lain. Kita kena wangikan dia dulu ya, naikkan baunya, baru kita letak air. Okay, kita akan pakai stock. Ni stock, beef stock ya. Nak pakai chicken stock pun boleh, tapi beef stock lagi sedap lah. Encik Zainal Arifin Hashim, Syah tak pakai apron hari ni? Tak. Hari ni tak. Dia sebenarnya dia tak berapa suka pakai apron tu. Itu sebenarnya. Panas, saya ni pun tak tahan berpeluh-peluh ya. Bila pakai apron tu lagi panas. Hari ni tak letup-letup, jadi kita... Tak payah lah pakai apron. Okey, kita akan letak sos tiram. Perempuan letak ni ikut rasa ya. Ikut rasa masing-masing. Saya letak 2 sudu teh. Sos tiram. Jadi minyak lah ni. Ini kita tunggu dia panas ya. Kita masih panaskan dia. Pastikan dia panas untuk kita nak menggoreng bihun tu. Supaya jadi crispy. Tambah sedikit lagi apa tu? Jadi rakan-rakan viewer kita yang baru masuk ni, kita dah, saya dah pinkan dah di Facebook bahan-bahan yang kita pakai untuk resipi hari ini. Di Instagram masih belum ada lagi. Okay, harapnya you all betul-betul fokus ni. Okay. Samsudin Halimah, assalamualaikum Kak Saidah, dah lama tak mengikuti siaran. Welcome back. Nurul Zainul Lazim, tak sempat nak tengok live, tapi dah dapat tepung goreng Kak Zaidah, puas hati sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Okay, enjoy your tepung. Yelah, kadang-kadang kan kita bila petang tu ataupun waktu malam lah, dah lepas dinner tu kan, rasa macam nak mengunyah. Ya Allah, ada ayam kat rumah tu memang favourite saya lah. Memang saya akan macam, ada ayam, ada tepung Kak Zaidah, goreng aja. Goreng aja, ya, beli ayam. Kemudian goreng aja. Okay, kita tunggu dia mendidih dulu sampai seafood dia masak. Right. So kuantiti air tu lebih kurang lah, ya. Paras agak-agak. Berapa banyak bahan-bahan yang kita masukkan gula lebih kurang kat Zaidah Right. Okey, kita tunggu dia mendidih masak. Kemudian kita akan masukkan telur ya. Dah boleh bau seafood tu Agak-agak kalau tambah ketam boleh ke kat Zaidah? Sedap pula. Heeh. Boleh jugalah, terpulang lah ya. Bantu sedia original lah dengan apa sotong, apa udang dan juga kepah. Okay, minyak almost. Tak pedas ya, Junaidah Muhammad Noh. Ini you makan dengan cili potong atau cili jeruk? Sedap tu. Cili potong selalunya dengan kicap pula kan? Sama ada yang itu ataupun jeruk. Chinese food, Chinese cuisine, dia jarang ketuk-ketuk cili padi ni. Yang ketuk-ketuk cili padi ni is Thai ya. Thai dia punya Cantonese pun ada cili padi, dia punya Lakna pun cili padi, dia punya Hailam pun semua ada cili padi. Kalau Chinese style dia tak ada cili padi ni. Dia nak you kena makan dengan cili potong. Asing lah Cili potong pun dia tak ada sebenarnya. Dia banyak makan dengan tu, apa tu? Cili jeruk. Samsudin Halimah, tepung goreng memang best. Buat peria goreng memang sedap. Masya Allah. Sedap tu. Buat apa peria goreng? Peria goreng. Sedap. Okay, kita tunggu kepah ni terbuka sikit. Kemudian kita akan masukkan sayur. Hasna Muhammad, assalamualaikum Cik Zaidah. Saya dah buat kuih bakar pandan dan labu. Terbaik, anak-anak cucu cicit semua suka. Ni. Dah 3 kali saya buat tak cukup. Anak cucu cicit ni. Mahal tu anak cucu cicit. Ya, cicit dah ya. Alright,
Jadi rakan-rakan yang inginkan produk Kak Zaidah, nak tahu mana nak cari, kita ada rakan-rakan agent di live kita ni. Bolehlah contact mereka yang berdekatan dengan kawasan anda, ya. Okay. Kalau nak keterangan lanjut, boleh WhatsApp nombor admin di 011-1120-4733 sekarang. Okey, kita punya ni dah mendidih. Kita akan masukkan air bancuhan tepung jagung untuk nak memekatkan dia. Baunya pun dah sedap, Kak Zaidah. Alah, kita belum terkopik lagi, belum terbuka lagi, ya. Memang gravy dia pekat sikit, ya, Kak Zainah. Alah, kalau frozen dia memang susah nak buka, ya. Lambat. Kita tunggu dia buka, tak nak buka-buka lagi. Okey, untuk keterangan lanjut, nak tahu ejen-ejen ada tak yang duduk berdekatan dengan anda semua, WhatsApp nombor admin sekarang di 011-1120-4733. Rosmawati Bacuk kata best ni, tak pedas. Untuk orang tak yang pedas, tak boleh makan pedas-pedas, terbaiklah Kak Zaidah beri resepi. Yang pedas tu biasanya di restoran Thai, ya. Kalau restoran Chinese dia tak pedas. Kita tunggu ni sekejap. Saya tunggu apa ni, Lala ni tuk, ada dah buka, ya. Ada dah buka. Lepas tu, dah terbuka tu maksudnya dah masak lah, ya. Kita tunggu sekejap, bagi dalam 2-3 minit. Lala ni terbuka. Tuhan, ada yang terbuka, Tuhan. Eh, bukan Lala, sorry, kepah. Nampak isi dia, Tuhan. Kepah, ya. Hai Puan Zaidah and Bella. Hai Zainun. Rogayah Haji Daud, salam chef, boleh COD ke tepung goreng ke Sepang? Okey, buat masa ni, untuk nak tahu selebih lanjutnya, bolehlah WhatsApp di nombor 011-1120-4733, ya. Sekarang, dekat JB ada, Rohana JB. Ada di JB, di Bakery Sutera Rasa Cake House, stockist kita di sana. Sekarang ni kita nak masukkan bancuhan telur, ya. Siap, kita tutupkan api. Telur tu berapa biji, Kak Zaidah? Ni banyak, banyak macam ni, 2 biji lah. So hari ni memang sekarang ni kita concentrate on kita punya ini, ya, tengok. Mari. Apinya nak tahu dia panas tak panas, kita cuba masukkan selai. Okey, nampak tu. Cuba makna dah ready. Kita cuba lagi sekali, tengok, ya. Okey. Selagi dia tak naik gelembung macam gitu, you jangan goreng. Masukkan. Nanti dia jadi lain. Ya, kita lerai-leraikan sikit. Okey. Pinggan belakang tu. Okey. Itu dia. Kita tutupkan nanti. Kemudian kuahnya ni kita akan letak di bahagian tengah dia. Salina Sabtu tanya, selain guna bihun, boleh guna crispy noodle atau kuih tiaw atau mie kuning? Tak boleh. Dia tak boleh jadi macam ini. Ni kita nak dia macam ni, kita panggil dia crispy. Bihun aja boleh, ya. Ini saya tak pernah cuba, tapi kita panggil ni lah, ya. Kadang-kadang orang panggil bird's nest. Bird's nest pun macam gini juga, ya. Tak boleh, dia nak kena yang kering. Right. Kalau mini tu dia basah. Kecil pun dia basah, ya. Dia tak boleh. Saya rasa perempuan mesti pernah cuba makan ni, ya. Biasanya kalau tak kat Chinese restaurant, dekat KL ni susah nak cari Chinese cuisine, ya.
Hanya banyaknya tom yum. Cempaka honey, soun boleh tak? Soun dah lain. Soun dia dah jadi macam nanti dia lihat dia kenal. Ha, ini dia bihun dia lain. Ha, tu. Alhamdulillah, kita terus serve untuk kita makan terus. Sebab tu jarang kita buat di rumah ni. Sebab jarang macam mana kita nak serve. Saya nak cuba buka ni. Kepahnya, kepah kalau frozen dia lambat sikit ya. Dia lambat nak buka sebab kulit dia tebal. Teksturnya lebih kurang macam tekstur gravy untuk kung fu ya, tapi kalau kung fu kita gorengkan dengan telur. Kung fu mie ataupun bihun, kuih tiaw, kita goreng dengan telur. Itu kung yes. Ini Cantonese, apa nama dia ni? Apa nama dia ni? Crispy bihun. Ya, crispy bihun. Kadang-kadang orang panggil bird's nest ya. Ada juga di Chinese restaurant, dia panggil bird's nest ya. Bird's nest tu dia macam rupa sarang apa? Sarang burung. Okay, macam ni lah. Lepas tu kita terus makan. Alright, kejap aja hari ni resipi kita. Kita terus makan ya. Okay, macam ni rupa dia. Dah siap dah. Senang, tak ada bawang besar, tak ada apa. Ini kena makan panas-panas lah baru dia sedap lah. Yummy. Siap. Okay, mungkin boleh fokus sikit dekat sini Bel, tengok dia punya gravy dia. Kuah dia ya. Saya letak fish cake sebab nak dapatkan dia muai sikit lah. Kalau perempuan tak nak letak fish cake pun tak apa. Sebab kalau kita makan di Chinese restaurant dia tak ada fish cake ni. Kita je tambah-tambah sikit nak bagi dia ada kuah banyak lah. Assalamualaikum. JB kat kedai mana tadi terlepas dengar tepung serbaguna Kak Zaida. Julila Hasan boleh dapatkan produk-produk Kak Zaida di Bakery Sutera Rasa Cake House di Bandar Baru Uda. Okey, search sahaja di Waze ataupun Google Map Sutera Rasa Cake House. Sekarang untuk dapatkan di Johor Baru. Okey, untuk rakan-rakan viewer yang lain, untuk keterangan lanjut tentang produk-produk Kak Zaida, mana nak dapat, nak beli macam mana, okey, boleh WhatsApp nombor admin sekarang di 011-1120-4733. Itu dia. Tak ada nak mencari benda yang dah buka. Okey. Alright, tu rupa kita punya menu tengah hari ni. Alhamdulillah. Selesai sudah. Sekejap aja. Sebab tu kalau kita pergi ke restoran, kalau dia masak lama tu saya pun tak faham. Kadang satu jam kita menunggu tak keluar-keluar lagi makanan ni. Padahal very simple. Tumis pun putih aja. Kan? Dan the rest all semua kita pakai stock aja ni. Pakai stock. Right. Tapi kalau you pakai chicken stock, dia dah jadi rasa lain sikit ya. Selok ni pakai beef stock lah. Razia Hassan kata lepas masak terus kena makan baru sedap ni. Tambah cili jeruk. Fuyo. Ya, cili jeruk ataupun cili potong. Kan. Melati Puspa, Marno, Kak Zaida macam mana nak buat lari hijau jeruk? Lari hijau jeruk, lari hijau you potong-potong, kemudian cuci bersih, lepas tu tambah air panas sikit dan cuka, gula, garam. Itu saja. Ya, cuka, gula dan garam. Jadi itu kita sahaja. Sebelum kita nak makan tu, kita kena raskan dia overnight ke? Macam mana ke? Ya, dia lebih cantik. Kalau nak cepat, nak instant, you rebus saja. Rebus sikit dengan air, tahu cuka, tahu garam, masak saja. Itu instant. Tadi ada gula? Ada. Mesti ada gula. Dia mesti ada gula, garam dan cuka.
Ini tiga bahan mesti nak ada untuk buat cili juga. Kalau tidak, dia tak sedap. Kalau you tak tahu garam, tak sedap. You tak tahu gula, tak sedap. Right. Ya, kalau cuka semata pun tak sedap. Ha, Khairul Anwar, Kak, boleh Kak Zaidah share resipi wonton mee kering and soup? Sedap ni. Wonton mee. Insyaallah ya, saya pun suka buat wonton tu. Ida Sami kata, salam baru balik ambil, ambil tadika, anak kat tadika lah tu. Dah siap Kak Zaidah masak? Dah siap. Hari ni simple. Dan simple. Cuma simple orang tak tahu kadang-kadang macam mana restoran buat yummy ni benda ni. Ya? Yeah. Ada yang buat kadang-kadang dia buat yang keliling Kuala tu dia jadi macam bird's nest. Tu kuahnya dekat bahagian tengah. Tapi itu banyak kerja sikit lah. Kuahnya memang you dah kena selalu pakai so that dia tidak melekat. Oh, okey. Nurul Zainul Lazim. Tadi yang visit kita Kak Zaidah. Akak dari Ipoh tadi best jumpa Kak Zaidah. Borong habis tadi. Dapat pula kek gula hangus free. Moga murah rezeki Kak Zaidah. Thanks for coming ya. Asis Nurul Zainul Lazim. Saya tahan tadi puan tu dah nak balik ya. Kau tidak boleh makan ya. Boleh try kita punya candy juice. Assalamualaikum dari Melbourne. Hi, orang Melbourne. Kita rasa sedih juga ya. Australia terbakar. Tapi tak tahu lah Melbourne kena ke tak. Is it at Melbourne? Itu saya tak pasti. Semoga urusan yang berada, siapa-siapa yang berada di sana dipermudahkan ya. Itu saja harapan kami daripada sini dan juga rakan-rakan viewer kita yang lain. Moga segala urusan kita setiap hari dipermudahkan insya-Allah. Naiwai tu penting. Tiba-tiba. Okay, salam. Alhamdulillah. Thank you atas resepi hari ini. Neng Zailan kata. You buat barbecue kat rumah, party, segala ni senang je. Cuma tak boleh buat awal-awal. Bihun ni tak boleh buat lawa. Dia kalau lama-lama dia kena angin, dia agak liat ya. So dia nak sedap tu bila makan. Kita makan tu. Dia kruk-kruk-kruk, dia crispy. Betul. Namanya pun crispy. Jadi, kena terus makan ni. Okay, Noriza, Idris. Wow, yes. Sedapnya bolehlah dinner buat nanti. Very simple. Thank you Kak Zaidah share resipi. Oli Manja, hai Kak Zaidah and Bella. Hai, Allah baru masuk. Dah habis masak. Lambat tengok ada kerja tadi. It's okay. Tengok balik nanti, okay? Ida Sami kata kalau dekat boleh pi rasa perut pun tengah lapar ni. Sedapnya mie tu. Memang sedap. Ya, kalau you rasa nak pedas, you boleh ketuk cili padi. Cuma kalau tom yum style, dia ada letak mepranong. Bukan mepranong, sorry. Dia ada letak nampla. Cantonese dia pun dia ada letak nampla. Tapi kalau Chinese style betul, dia tak ada nampla tu ya. Dia hanya pakai sos tiram dan minyak bijan. Right. Balkis Aziz, salam Kak Zaidah. Nak kek kukus gula hangus, please. Kita ada kelas tu, 18 bulan ada kelas ya. Sebab ramai yang request ni nak buat kek gula hangus ni. Kek gula hangus kat Zaidah 18 bulan, saya ada kelas berbayar 18 bulan ya. Alright, alhamdulillah selesai resipi kita hari ini. Simple sangat. Okay. Simple. InsyaAllah esok dengan resipi yang baru. Apa pula lah Kak Zaidah nak masak esok. Okay. Kita try lagi lah apa-apa ya. Ini rasa macam sebab hari ini agak saya ada kerja sikit. Jadi saya buat yang ringkas. Jadi perempuan boleh cuba. Itu pun kita seharian. Kadang-kadang kita memang kena masak tapi kita busy. So ini salah satu alternatif ya. Ini kalau malam-malam kan. Malam-malam tak ada rasa pakai nasi bosan juga kan. Listen dengan jenis. First thing ataupun you buat kuah tu lebih. Bihun ni you goreng banyak sikit dan you buat per serving. Takut dalam setiap pinggan anak-anak. Tu Razia Hassan kata tak dapat tengok cara masaknya tadi. Tapi tak apa, dah share video ni. Nanti boleh tengok lagi. Betul. Dia senang aja. Kalau macam ni kita makan dekat kedai ya. Taklah RM15 hingga RM18 dia sepinggan. Quite expensive lah. Especially kalau kita makan di Chinese restaurant lah. Chinese cuisine ataupun Chinese Muslim. Kan dah ramai Chinese Muslim yang buka restoran. Mahal juga lah, RM18 like that lah ya. Depends on apa seafood yang dia letak. Kalau perempuan nak pakai ayam saja pun boleh. Sama juga, isi ayam tu perempuan rebus juga. Perempuan rebus, kemudian potong isinya. Lepas tu baru kita tumis sikit tadi. And then baru masuk, cara tu sama. Cuma saya tak adalah nak campur ayam dengan seafood ya. Okay, so perempuan boleh guna ayam saja ataupun nak campur pun terpulang. Anyway, thank you to apa tadi? Kikan Fresh ya. Kak Zaidah masih simpan lagi dia punya lalap, dia punya apa ni?
kepah dia, eh? Walaupun dia kasi kita agak fresh hari, tapi saya tak ada masa untuk nak masak kepahnya tu. Jadi saya frozenkan kepahnya, masih isinya cantik lagi. Tu isinya masih tebal ya, dia tak kecut lah. So boleh dapatkan kepah ataupun seafood ya dari Kikan Fresh. Okay. Boleh visit Kikan Fresh sekarang di Facebook dan juga Instagram untuk selanjutnya ya. KIKANFRESH. Kikan Fresh. Dia ikan tapi depan dia ada K. Kikan. Okay. Alright, alhamdulillah. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok dengan resepi yang baru. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Assalamualaikum.